Beralih ke informasi lain, sejumlah orang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara terkait kasus pengepungan anggota Babinsa yang mengendarai mobil di pintu tol Koja Barat. Polisi pun belum menetapkan tersangka karena masih dalam penyelidikan. Sejumlah orang yang diduga berkaitan dengan aksi di video viral anggota TNI dikepung debt collector di pintu tol Koja Barat dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk diperiksa. Namun belum diketahui berapa orang yang terlibat dan juga belum diketahui apa statusnya karena belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian Jakarta Utara yang menangani kasus ini. Video sejumlah debt collector mengepung pria yang berpakaian dinas TNI yang sedang mengemudikan mobil viral di media sosial. Serda Nur Hadi yang merupakan Babinsa diserang oleh sejumlah debt collector di gerbang tol Koja Barat, Jakarta Utara pada Kamis lalu. Kalimat intimidasi terlontar dari para debt collector. Sayangnya meski di dalam mobil ada orang sakit dan anak kecil, namun para debt collector terus saja mengintimidasi dan hendak mengambil paksa mobil tersebut yang disebutkan menunggak pembayaran cicilan. Meski telah dijelaskan oleh Serda Nur Hadi, namun para debt collector tetap mengintimidasi. Padahal Serda Nur Hadi tidak tahu menahu bahwa mobil yang dikemudikannya bermasalah. Saat itu anggota Babinsa ini hanya membantu mengemudikan kendaraan yang akan mengantarkan orang sakit. Karena kondisi semakin tidak kondusif, akhirnya Serda Nur Hadi membawa mobil ke Polres Jakarta Utara dengan diikuti oleh para debt collector. Polres 72 aja, Polres 72. Polres kasih. Tapi kita lapor, Pak. Kita lapor, Pak.